Dua orang sopir truk tewas bertabrakan di Jalan Raya Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Banjir lahar hujan Gunung Semeru membawa berkah bagi penambang pasir di Kabupaten Lumajang. Ibu rumah tangga di Kabupaten Jember menyulap buah pepaya menjadi abon, gurih, menyehatkan. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Angga Wisudawan, inilah Kompas Jember selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.